prestasi buruk Pakatan Harapan di Melaka berpunca daripada kegagalannya menawarkan sesuatu yang baharu kepada pengundi dan kebergantungan berterusannya kepada skrip yang sama, menentang lawannya, kata seorang bekas timbalan menteri. Loga Bala Mohan dari MyPPP, bekas komponen BN, berkata pembangkang harus memainkan peranannya dengan lebih berkesan dalam menunjukkan bagaimana mereka boleh melakukan lebih baik daripada pihak yang memegang kuasa. Menjelang PRN Melaka, kita dengar pembangkang, PH dan juga bekas Perdana Menteri, Dr. Mahathir Mohamad berkata perkara yang sama seperti sebelum PRU14. Mereka serang Najib Razak BN dan UMNO, panggil mereka dengan pelbagai nama. Bagaimanakah ini menunjukkan kepada rakyat yang anda boleh menjadikan hidup mereka lebih baik? Kata naik Presiden Kanan MyPPP.